Mesinnya itu buatan Jepang, Miyota namanya. Jadi masnya atau teman-teman bisa ngecek mesinnya ya, bisa melepas tombol ini. Di sana ada tertera buatan Jepang Miyota. Nah, jadi kalau ada mesinnya yang tidak terbuat dari Jepang Miyota, berarti jam aslinya itu KW ya, atau jam expedition-nya itu KW. Oke, yang kedua untuk membedakan jam AC yang asli itu harus ada logo kayak gini nih. Ini logonya. Di setiap jam AC yang baru itu pasti ada logo ini. Logo. Ini logonya. Ini wajib ya teman-teman, di setiap jam AC atau expedition yang baru itu yang asli itu pasti ada logonya. Kalau tidak ada logo itu bisa di khawatirkan keaslian jam itu. Jadi bagi teman-teman yang mau beli jam AC atau jam expedition, cek dulu logo ini. Kalau sudah ada logo kayak gini, berarti jam itu asli. Jadi jangan ragu lagi beli jam itu. Yang ketiga, teman-teman bisa ngecek beratnya ya. Jadi berat jam AC atau expedition itu biasanya berat kalau asli, karena dia terbuat dari logam yang asli, bukan campuran. Bahan logam yang murni, tidak ada campuran. Jadi bahannya logam ini ya, jam AC ini. Expedition. Jadi kalau ada jam AC yang ringan, itu berarti bisa dikhawatirkan keasliannya karena logamnya bercampur-campur. Kalau jam yang asli itu logamnya murni teman-teman, beratnya berat. Oke, yang keempat ya teman-teman, setiap jam AC atau expedition yang asli itu pasti mempunyai sertifikat. Sertifikat. Nah, sertifikat ya, sertifikat garansi atau sertifikat tata cara memakai jam AC atau expedition. Jadi kalau ada orang yang jual jam AC, jam expedition yang baru tapi nggak mempunyai sertifikat, itu dikhawatirkan keasliannya. Ini ya sertifikat setiap. Yang kelima, untuk mengetahui yang mana asli yang mana palsu, jam AC itu pasti desainnya lebih bagus, nggak acak-acakan dari talinya, penulisannya, dan serta tekstur-tekstur dalamnya. Kalau jam yang selain AC yang asli itu pasti acak-acakan talinya, pemasangannya, teksturnya.